Sebenarnya kami perasan sebelum tu dari segi cuaca tiba-tiba panas, kawan dan family kami tiba-tiba banyak dekat demam, batuk dan tekak sakit. Sampai satu hari kami turun kerja pagi, cuaca boleh tahan panas, tangga gunung bangunan nampak macam si clear sampai ke petang. So dari siang kami perasan ya bukan embun pagi tapi nang jerobu di tangga kami. Langkah yang perlu dilakukan untuk orang lah, kami rasa kurangkan pembakaran terbuka, dan semua orang perlu sedar kesannya macam ni mungkin kita maulah pembakaran terbuka tu. Okay, seperti yang masa kita menangani itulah keadaan pun jerbu seperti biasa setiap tahun berlaku. So apa yang pentingnya setiap masyarakat ataupun rakyat perlu mengambil inisiatif lah untuk mengelakkan daripada membuat pembakaran terbuka lah, especially di kawasan-kawasan pedalaman semua. Sebab bila kita mula macam ni, ini akan terjadi lebih teruk lagi lah. Kami amat setuju lah sekiranya pihak berkuasa mengambil tindakan lah kepada masyarakat ataupun individu yang melakukan pembakaran terbuka tu, sebab at the same time kita dapat mengurangkan jerbu. Kami tak keluar pagi, dah keluar pagi tak tanggal, cuaca datang pelik dah macam macam ada jerbu je. Ialah mudah jerbu tu, biak tu banyak demam, yang banyak pantai dan biak satu seminggu, baik lah seminggu pula demam lagi. Dapatlah dielakkan orang membakar lah, maka bekas terbuka pak, dapat jajak lah.